kan telepon, itu katanya lucunya ada telepon terus katanya mau telepon tapi kali itu nggak telepon, terus hari ini aku telepon lagi. Ada yang bisa dibantu kan? Iya, begini di sini ya, saya kan udah selesaikan paper kan. Oke, sebentar. Kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Dok? Iya, iya. Nah, selesaikan udah paper kan? Terus saya udah nikah sama orang sini. Kemarin saya tuh nge-play visa deh. Visa itu ditolak. Kenapa? Karena alasannya aku dulu kan pernah di penjara gitu loh, alasannya gitu. Terus ada yang membantu saya itu bilang kenapa orang apa kamu kan ngambil paper 2015 terus sudah hampir 6 tahun lebih kamu kan tidak maksudnya nggak fancy lagi gitu loh, nggak maksudnya nggak ada kasus lagi, kenapa mereka ditolak? Saya nggak tahu aku di mana ditolaknya di mana saya di imigrasi. Dari imigrasi. Bagaimana mereka surat penolakannya? Ada surat penolakannya nggak? Ada. Saya punya surat penolakannya. Lihat dan kirim mana ke aku sekarang. Oh iya ya. Kalau memang maksudnya itu ada KW lagi nggak misalnya untuk ngeplay lagi itu? Makanya kirimin ke aku nggak tahu suratnya seperti apa. Oh. Karena ada beberapa yang ditolak permanen, ada yang ditolak nggak permanen gitu loh. Oh. Soalnya itu suratnya itu tebel banget itu dengan. Bukan yang surat terakhir yang dari imigrasi itu. Oh, yang surat terakhir. Oh iya iya. Bagaimana kamu tahunya kalau itu ditolak gitu loh? Ya, aku iya kemarin kan udah dibantu lagi mana sih aku jualkan itu ya. Terus di situ katanya ditolak ya alasannya enggak gitu gitu katanya. Di mana di Jordan? Maksudnya di Jordan gimana? Di Jordan di apa sih itu? Apa justice apa itu loh maksudnya? Siapa yang masuk penjara? Kamu atau suamimu? Saya. Gara-gara apa kamu masuk penjara? Gara-gara kerja ketangkep. Oh. Kerja ketangkep pakai KTP palsu. Oh. Iya, kalau pakai KTP palsu iya memang. Kalau kalau kamu kerja ketangkep itu masih nggak apa-apa, tapi kalau pakai KTP palsu itu yang sulit. Oh, tapi kamu punya anak sama suamimu? Ada. Dia KTP-nya Hong Kong kan anakmu? Jadi kamu bisa punya KTP setelah anakmu 17 tahun. Oh, begitu boleh. Mm-hmm. Jadi Mas. Sekarang kan saya udah enggak bisa ingat. Misalkan saya pulang ke Indonesia kan saya enggak bisa kembali lagi ke sini. Iya. Kalau misalkan saya pulang ke Indonesia terus ingin balik lagi ke sini, kalau udah anakku umur 17 tahun itu boleh ngeplay, boleh ini gitu lagi nggak? Itu saya kurang tahu kalau kamu keluar dari Hong Kong dalam jangka waktu yang lama. Karena permanen kita, permanen yang bukan asli permanen Hong Kong itu kan bisa dicabut setelah 3 tahun. Jadi bisa jadi anakmu itu setelah 3 tahun bukan permanen lagi, dia harus apply lagi. Oh, gitu. Katanya kalau udah permanen gini pulang ke Indonesia itu 17 tahun bisa memilih warga negara gitu loh. Memilih warga negara bukan permanen loh, Mbak. Oh, gitu. Saya saja permanen Hong Kong, kalau saya pulang ke Indonesia lebih dari 3 tahun permanen saya hilang. Oh, jadi 3 tahun harus balik lagi ke sini terus keluar lagi gitu. Heeh. Tapi kan dia sendiri di bawah umur kan enggak bisa terbang sendiri. Nah, jadi kamu kesulitan karena pemerintah Hong Kong itu pernah ada anak saya. Waduh, anakmu nangis, Mbak. Ini nggak boleh pakai telepon. Umur berapa anakmu? Yang satu hampir 5 tahun, yang satu umur 3 tahun. Oke. Okay. Dari pengalaman saya, karena saya pernah ada, itu pasangannya di penjara, jadi tidak bisa keluar visanya. Karena apalagi kasusmu itu pemalsuan dokumen, memakai dokumen orang lain yang kamu ketahui untuk bekerja. Pasalnya kan lebih berat itu, Dok. Loh, kok kamu bisa ketemu sampai ada yang laporin gimana, Dok? Saya
saya nggak tahu, Cey. Itu pasti ada yang laporin kali, pasti, kan? Pasti, pasti, pasti. Iya, gitu loh. Ketemunya di mana? Ketangkapnya di mana, sayang? Ketangkapnya di restoran. Restoran mana? Restoran Kos WB. Kos WB. Tapi bukan restoran iya. Indonesia, kan? Bukan, restoran Itali. Oh, restoran Itali, oke. Okay. Posisimu sudah menikah belum? Sekarang udah. Bukan dulu waktu ketangkap itu loh. Belum, masih single, belum masih maksudnya masih kosong. 2015 kamu. Ya? 2015 kamu overstay. 2013 deh. 2013 overstay terus ketangkapnya 2015. Enggak, saya overstay itu 5 tahun, terus saya ketangkep itu. Jadi 2013, kira-kira 2013 itu saya ketangkep. Oh, oke. Okay. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Loh, hampir 10 tahun loh sebenarnya, Dok. Kamu dari apply paper. Iya, aku setelah nikah itu langsung saya ngeplay pas waktu ada COVID itu kan jadi agak lambat, hampir 2 tahun. Soalnya yang aku tahu, kan aku selalu memperingatkan, kalau salah satu di antara kalian ada kasus penjara kan nggak keluar visa. Pernah nggak dengar video saya? Karena... Oh, soalnya saya nggak pernah main Facebook, saya nggak punya Facebook. Ini temanku yang ngasih tahu, coba telepon Mejuni, bilang gitu, bisa, kalau bisa bantu, bilang gitu. Di YouTube sebenarnya saya sering ngomong kayak gitu, sayang. Jadi kalau pasanganmu, salah satu pasanganmu itu pernah punya utang, visamu pun nggak bisa turun. Dan salah satu pasanganmu itu pernah di penjara, itu juga nggak bisa turun visanya. Itu peraturan baku Hong Kong. Tapi kamu coba lagi. Yang aku tahu, kalau anakmu sudah umur 17 tahun, maka kamu bisa. Karena yang garansi kan bukan suamimu, yang garansi itu anakmu. Anakmu adalah anak Hong Kong. Tapi kalau anakmu kamu bawa pulang ke Indonesia, setelah 3 tahun permanennya dia kan hilang. Itu bagaimana bisa membawamu ke sini, kan nggak bisa juga. Oh, jadi maksudnya ada salah satunya nunggu mereka umur 17 tahun baru kemungkinan bisa ada KTP saya gitu deh. Betul, karena yang jadi sponsor kamu bukan bapaknya, anakmu sekarang, kan beda. Oh gitu. Itu yang saya ketahui ya, karena dari pengalaman saya dari beberapa kasus. Karena ini kasus ini pernah terjadi pada anakku tahun 2012. Jadi suaminya pernah dipenjara dan visa istrinya nggak bisa turun sampai sekarang karena anaknya belum umur 17 tahun. Iya. Iya, saya kalau suamiku pernah bilang kalau di Hong Kong itu misalkan orang ini ya pengen keluar KTP permanen kalau pernah di penjara itu dipersusah, suamiku bilang kayak gitu. Bukan dipersusah, nggak dikeluarin. Nggak bisa dikeluarin. Soalnya temannya suamiku kan pernah di penjara, jadi kan visanya permanen kan nggak bisa keluar sampai sekarang. Cuma visa resident kok. Resident aja nggak bisa keluar, Mbak. Bukan permanen loh, presiden aja nggak bisa keluar. Tapi bisa kerja loh. Iya. Anak laki-laki. Siapa? Orang Cina, tapi kan keluarganya udah orang maksudnya udah permanen semua, tapi kan dia pernah di penjara. Terus dia KTP permanennya belum bisa keluar sampai sekarang. Iya, karena beda. Orang-orang Hong Kong sama orang Indonesia apply-nya beda, Mbak. Orang Indonesia setelah 7 tahun permanen, tapi orang Cina kalau nikah sama orang Hong Kong, walaupun nikah sudah 10 tahun nggak bisa jadi permanen. Paham nggak? Kalau orang Hong Kong, orang Indonesia kan langsung dapat KTP. Kalau nikah visanya keluar. Jadi mereka masih ada masa-masa pencobaan. Jadi memang nggak bisa, sampean aja nggak bisa jadi resident. Karena resident dan permanen itu beda. Resident itu sponsor, ada sponsornya. Tapi permanen tanpa sponsor. Jadi kalau kamu bintang tiga itu sama. Tidak bisa bintang karena kamu bukan kelahiran Hong Kong. Tidak ada bintangnya. Oh. Saya tuh nggak ada bintangnya, gitu. Anak saya ada bintangnya. Suami saya nggak ada bintangnya. Suami saya nggak ada bintangnya. Suami saya orang Guangzhou. Jadi nggak ada bintangnya. Oh. Tapi anak saya ada bintangnya. Oh. Jadi beda-beda. Jadi Meme nggak ada bintangnya, karena Meme
di Indonesia. Paham nggak? Jadi bintang itu khusus yang lahir di sini. Lahir di Hong Kong gitu. Betul. Dan orang tuanya permanen sini. Oh gitu. Jadi ada bedanya. Saya sendiri nggak punya bintang. Saya sendiri nggak punya bintang. Bintang apa nggak juga nggak apa. Yang penting kita kerja di sini udah. Iya, kayak sampean kan kerja juga nyolong-nyolong. Yo, penting hati-hati ya lo, jangan sampai ada terjadi apa-apa di sampean. Karena memang yang benci sama kita itu tidak tahu. Aku dulu itu ditangkap itu pasti. Katanya teman, kalau di restoran itu ada penggerbek ditangkap, itu pasti ada laporan. Kemungkinan besar pasti ada laporan. Di penjara berapa tahun ya? Di penjara berapa tahun saya? 10 bulan. Oh, sekarang 14 bulan. Kalau kerja di restoran 14 bulan. Apa? Mau orang dikasih HP yang lain, HP banyak, tapi tidak mau minta HP yang tahun juga teleponnya nakal ini aku. Jangan dibilang nakal, ntar anaknya nakal beneran. Oh, jadi bentak-bentak toh. Bisa bahasa Indonesia dia? Gak bisa. Speaker entah ngomong sama dia. Nah, iya. Cuma dia. Cewek atau cowok mbak? Cowok atau cewek? Cewek ini yang cowok sekolah. Waikam leng loe ham ge. Cuma ya. Halo? Hau leng loe wo. Kinto leo wo. Wah ini. Oh, tai te he ya ini. Mày cho mẹ, cho mẹ, cho mẹ. Lấy con bèo thang á. Cho mẹ. Hấu lên lời hòa. Hấu lên lời hòa. Hảm tôi cầm lên lời. Siap, siap. Ok, hậu lắm. Ok, bye bye. Oke, ini sebenarnya mungkin saya sudah berkali-kali ngomong, tapi saya akan ulangi lagi dan lagi. Buat kalian yang punya rencana menikah sama orang Hong Kong, jika pasanganmu, salah satu dari pasanganmu itu pernah di penjara, jadi jangan bermimpi untuk menjadi residen. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Dari berbagai pengalaman ya, kalau Anda pernah melakukan kriminal di Hong Kong, Anda pernah di penjara, baik Anda adalah sebagai perempuannya atau baik Anda sebagai laki-lakinya, maka KTP kalian akan dihoji. Maka akan digantung oleh pihak pemerintah. Ini pengalaman saya dari 2011-2012, karena waktu itu marak-maraknya anak Indonesia menikah sama orang Hong Kong, sudah punya anak, tapi apply visanya tidak bisa. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin dong. Sudah punya anak, anaknya aja punya KTP Hong Kong, kenapa ibunya nggak punya? Ternyata karena si mbaknya ini tidak pernah jujur sama saya, pada akhirnya sidanglah kita ke imigrasi, bukan sidang ya, ke imigrasi kita menanyakan, tapi pihak imigrasi tidak pernah memberitahu kita apa yang terjadi. Setelah itu kita tanyakan pada suaminya, sejujurnya ada apa sih sebenarnya. Ternyata terkuaklah bahwa suaminya pernah masuk di penjara. Jadi Hong Kong ini sangat ketat sekali buat mbak-mbaknya. Kalau punya pacar, pikir-pikir dulu apakah pacarnya pernah punya utang atau pacarnya pernah di penjara. Jadi daripada kalian kegantung, udah punya anak, kebingungan, kelabakan antara pulang dan tidak pulang. Oke, buat mbaknya yang overstay, saya sudah peringatkan berkali-kali, contohnya mbaknya tadi ya, sekalian dengar sendiri bahwa dia sempat pakai KTP palsu untuk bekerja di restoran. Ini seringkali terjadi, dan kalian harus tahu bahwa hukumannya adalah 10 bulan sampai 14 bulan. Ini seringkali diingatkan bahwa jangan pernah kerja di restoran kalau tidak punya KTP Hong Kong. Kalau kalian masih memaksa, bahkan kalian menunjukkan sama saya KTP yang dimana bukan KTP kalian, maka tewaslah kalian, kelengerlah kalian. Karena yang menjalani masa-masa tahanan itu adalah kalian. Jadi buat teman-teman di luar sana sebentar ya. Halo. Halo. Mbak bisa tunggu. Waalaikumsalam. Bisa tunggu 1 menit sebentar ya. 1 menit aja.
Gak usah dimatiin, gak usah dimatiin, gak usah dimatiin. Oke, terima kasih. Jadi buat teman-teman di luar sana, selalu menjaga diri, hati-hati. Jangan memakai dokumen palsu, duplik, data-data palsu orang lain. Jangan pernah kalian pegang. Saat kalian dilaporkan ke polisi dan kalian tertangkap memegang identitas orang lain, maka penjaralah yang akan menunggumu. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih, bye-bye. Thank you.